Welcome back to my channel, Tukumin Speed Concept. Kali ini saya akan unboxing satu set blok XTR Racing. Yang pertama, apa itu yang dinamakan blok set? Oke, blok set itu terdiri dari blok seher, piston atau seher, pen, clip, ring, sama packing atas bawah. Oke bro, kita buka dulu bagian bloknya. Oke bro, blok set ini sudah istimewa ya. Ini peruntukannya buat LC135 bore up cylinder racing use only. Oke, bisa juga sih buat harian ya. Oke, ini high performance, materialnya sudah keramik, pistonnya juga sudah forged, sudah high teknologi ya. Oke, kelihatan banget nih dari bloknya, dia itu sudah mengerti apa kendala motor yang sudah di bore up. Yang pertama kendalanya panas, jadi dia itu kubahnya lebih besar dibandingkan dengan yang orisinil. Oke, kelihatan sangat kontras ya. Jadi debitnya, debit air radiatornya lebih besar, debit air yang buat pendinginnya, jadi si motor tidak terlalu oper ya panasnya. Terus di sini juga kita bandingkan lagi, udah ada sekatannya. Jadi untuk mengendalikan ketika ada pemuaian. Oke bro, jadi bloknya udah sangat istimewa ya, joss. Udah keramik ya, 62 mm. Produknya XTR Racing. Selanjutnya kita ulas untuk piston. Nah, ini dia pistonnya, kita buka. Pistonnya merek FJN ya. Nah, udah forget ya bos ya. Wah, mantap sekali nih. 62 mm. Di sini cowakannya udah 2219. Ada pennya juga, ada clip, ada packing ya, blok atas, blok bawah udah dapat. Nah, di sini juga hal yang paling penting nih, berhubung motor yang zaman-zaman sekarang termasuk MX itu sumbu kruk as sama bloknya sudah tidak sejajar, apa atau yang disebut offset. Kita ukur sekalian offsetnya, pistonnya berapa untuk bagian in. Untuk bagian in itu 24,30 mm. Nah, untuk bagian yang X-nya itu 24,70. Jadi selisihnya 0,40. Wah, udah bagus sekali nih. Jadi sekilas aja nih, offset untuk apa tujuannya offset? Nah, offset itu ketika si piston sedang bergerak ke atas, dia itu yang nempel di bagian sininya. Oke. Jadi yang ininya menganggang ya. Merenggang. Jadi sangat bagus untuk menghasilkan torsi yang sempurna, yang bagus ya, bertenaga. Oke, offsetnya sudah bagus ya, forging juga. Terus ringnya ini dari Rig, tebalnya untuk ring cacingnya atau ring oli itu di sini ada spesifikasinya nih, 1,5. Untuk rem kompresinya juga ada tertera di sini, 0,8 sama 0,8. Oke. Dan satu lagi nih, saya lupa.
Jadi si blok ini bisa diaplikasikan juga ke MX King R15 Piction, MX lama, MX new. Kalau untuk MX lama, MX new dan Piction lama itu tidak perlu butuh perubahan. Kalau untuk MX King dan yang sejenisnya itu butuh di penyesuaian, ditonjokan atau setelan rantai keteng. Oke bro, mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat buat kalian yang masih ragu untuk beli produk XT Racing. Saya sudah bikinkan video nih, setidaknya ada gambaran gimana kualitasnya. Nah, jangan lupa kalau mau order hubungi saja bengkel saya Tukimin Speed Concept, atau mau langsung ke XTR juga boleh, atau ke seller-seller yang kalian rasa nyaman. Kalau bisa sih ordernya ke bengkel saya. Oke bro, nah jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol.